Berikut ini untuk pengujian inverter low frekuensi EGS 002 16 MOSFET HY4008 versi 48 volt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 7539553 54. Langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan blower. Kemudian untuk yang selanjutnya nanti akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya. Ya, di sini sudah menyala, langsung saja kita uji beban ya. Untuk yang pertama kali di sini untuk bebannya blower saya nyalakan. Kemudian kita bisa lihat di sini beban kebaca sampai 1400-an watt lebih ya. Kemudian saya tambah. Di sini beban mencapai 2000-an watt, kita bisa lihat di sini. Beban mencapai 2000-an watt, kemudian akan saya tambah. Di sini mencapai 2100, kemudian saya ubah di sini. Ya, di sini di posisi 2200-an watt, dia proteksi off ya karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot ya. Ya, untuk uji shot respon dari inverter kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.